Madu, lebah dan kelulut mempunyai potensi besar untuk dipasarkan dan diekspor ke rantau Asia. Pemasaran produk tersebut di pasaran antarabangsa termasuk di China, Hong Kong, Jepun dan Korea Selatan amat digalakkan. Menteri Muda Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagahwi In berkata, negara berkenaan mungkin menjadi pengguna utama produk madu lebah dan kelulut yang dihasilkan dari Sarawak. Tambahnya, ekspor ke negara tersebut juga membawa kepada pasaran lebih besar dan luas kerana mereka mempunyai bilangan penduduk yang ramai. Ia ternyata memberi kelebihan kepada Sarawak dalam memasarkan produk tempatan ke pasar global. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas mendedahkan, pengusaha yang terlibat dalam industri ini mampu menghasilkan kira-kira 90 tan mencuk madu dengan nilai jualan mencecah RM13 juta setahun. Kebanyakan pengusaha di Sarawak terlibat dalam pemeliharaan dan pengeluaran lebah dan kelulut dari kucing Sirian, Betong Sari K, Sibu, Mukah serta Miri dengan anggaran sekitar 30,000 kolon. Thank you.